lagi. Izinnya seperti apa Mbak? Apa ada batasan jam atau batasan kota atau gimana? Lebih ke batasan saya sebulan berapa kali. Dulu kan bisa tiap hari, sekarang nggak bisa. Agak sedikit kaku nggak sih 4 tahun vakum buat yang tiba-tiba harus? Kaku banget sih sebenarnya. Tapi kangen banget. Sempet ini lu nggak pas malu seperti apa gitu? Bisa sih nggak ada ya, cuman kalau mereka itu rasa deg-degan aja tuh. Kalau terus nanti itu apa ya, lebih bikin tantang, lebih bikin jadi tantangan sih. Jadi tadi jam berjalan sesuai dengan, udah pede aja ya? Pede aja. Oke Mbak, pakai banget itu. Iya, mereka yang gede-gede makin kata besar, lucu-lucu. Aktif sih. Jadi semakin giat gak untuk mencari tambahan nih, berarti sekarang jadi model juga. Karena mungkin itu urusannya apa nih? Mbak, kemudian balik ke model, gimana dengan anak-anak Mbak di rumah? Apa Mas Fahri juga ada batasan untuk ngurus anak gimana gitu? Batasan ngurus anak sih, tapi sebisa mungkin jangan dulu ke dunia entertainment. Karena ada yang bilang tuh perempuan tuh ujung-ujungnya dapur. Nah, Mas Fahri sendiri menerapkan atau mungkin dari Mbaknya sendiri pengen gak sih seperti itu? Sebenarnya bukan menerapkan atau gimana, cuman otomatis kayaknya begitu. Kayak udah kodratnya aja. Nah, persiapan bulan puasa nih bersama sang suami seperti apa nih? Persiapan. Mungkin Mas Fahri udah request pengen dibuatkan apa buat menu? Biasanya Mbak. Tapi dia punya gak sih makanan-makanan favorit Mbak? Makanan favorit banyak sih dia. Menu-menu bulan puasa tuh apa biasanya? Misalnya opor kah atau apa? Biasanya suka yang berbumbu ya. Yang makanan puasa biasanya bisa juga. Request berarti dia? Nggak request. Nggak request juga. Apa aja? Dan itu berarti masakan dari Mbak Renta sendiri apa gimana Mbak? Bukan. Nambah bulan puasa sendiri dibatasi kan kasih sama suami artinya? Tetap harus buka puasa di rumah atau mungkin Mbak sendiri membataskan Mas Fahri buat tetap buka di rumah tetap sih bebas aja terus cuman ya mungkin sesekali bisa buka bareng. Mbak kembali lagi ke bajunya ini. Iya. Oh iya. Nyakit kembali lagi ke model, apakah berarti butuh bantuan orang lain untuk mengurus anak-anak Mbak? Mungkin keluarga atau enggak Mbak? Iya, orang tua panggil bantu jagain aja sih. Model sendiri kan belum bulan Ramadan ini sempat ada tawar nggak sih Mbak untuk pakai busana-busana yang berhijab gitu? Berhijab nggak sih, mungkin kayak kaftan kayak sekarang. Tapi kapan kepikiran pengen mungkin berhijab gitu Mbak? Mungkin di tahun ini atau di kapan? Mungkin kalau sekarang ini belum ada kepikiran. Belum. Kalau Mas Fahri sendiri nggak terlalu maksa Mbak ya untuk berhijab gimana? Oke, siap. Thank you ya. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak.